Morning guys, sekarang Om Bin baru tiba Megah Ria. Kita nak turun highway Pasir Gudang. Hari ini Om Bin akan berjalan ke Kuantan Pahang. Kan. Sekarang kita dah masuk highway Pasir Gudang yang gah. Itu. Inilah suasana highway Pasir Gudang. Plentong. Prestigious life. Okay, kita dah sampai dekat Ion Tebrau. Tu Ion Tebrau. Sebab kita nak lalu Jalan Mersing. Kota Tinggi. Ion Mall. Dekat dengan Ion Mall ni ada IKEA dengan Ikano. So yang nak berbelanja perabot tu datanglah sini. Depan sana Desa Jaya. Sampai Bandar Cemerlang. Hulu Tiram pun kita dah lalu. Wah, Bandar Cemerlang. Okay. Hello guys, sekarang ni Om Bin singgah dekat Petron, dekat Kota Tinggi ni. Ni ada Miau lapar, jadi Om Bin bagi makan dulu. Om Bin pergi mana-mana memang bawa makanan Miau dalam kereta, simpan. Jadi kalau ada miau-miau jalanan, bolehlah makan. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat Kubu Jepun. Tuh, nampak tak kubu tu? Jaman-jaman dululah. Nampak kubu-kubu Jepun daripada Jalan Kota Tinggi ke Mersing. Nanti jangan lupa tengok jalan-jalan ke sini. Mersing.
Okay guys, sekarang kami singgah dekat Mersing. Sampai Mersing, lepas singgah dulu makan. Ya, ambil order, ambil nasi dengan ikan ni, masak asam pedas. Air ambil, ais kosong je, nak kurangkan manis, tak mau minum manis banyak-banyak. Okay dah. Nama restoran ni restoran Ulfa. Bye, makan dulu. Hello guys, sekarang kami dah sampai Mersing. Sekarang kami singgah makan asam pedas. Ini dekat restoran ni. Tak tahu apa nak. Hello guys, lepas makan tadi kita meneruskan perjalanan. So sekarang kita dah dekat Andau. Kita sampai Andau punya bandar. Ni kita naik jembatan ni. Ni Andau, sebelah sini Andau, sebelah sana Rompin. Rompin Pahang. Ha tu. Wow. Inilah pemisah antara Andau Johor dengan Rompin Pahang. So sekarang ni Jatah Negeri Pahang. Okey, nampak tu. Sekarang kita berada dekat Negeri Pahang. Hotel JT Tanjung Gemuk. Gemuk. Sekarang kita kat Rompin. Wow. Kita masih kat Rompin. Dan kita akan meneruskan perjalanan. Pasti kita singgah dekat Bandar Pekan, Parlimen Datuk Seri Najib. Okay, ni masjid dia. Nampak tu masjid dekat Rompin. Welcome. Wow. Kelas tak Ombin. Tu guys, Rompin, Rompin Negeri Pahang, Rompin Pahang ada pula. Okay, sekarang kita berhenti dekat traffic light Bandar Rompin. So kita keliling-keliling lah Kuala Rompin. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan yang bersebelahan dengan laut. Jalan ni nak menuju ke Pekan, Bandar Pekan. Tu Laut Cina Selatan. Tu nampak ada Laut Cina Selatan ni. Cantik guys pemandangan dia. Cantik tak? Laut Cina Selatan. Wow. Nah, cantik. Wow. Cantiknya pemandangan dia. Itu dia guys, kita dah makin menghampiri Pekan, Bandar Pekan. Ni dia tengah bangunkan kawasan-kawasan dekat Pekan ni. Tengok pembinaan ni. Masih dalam pembinaan, proses pembinaan. Luas pembinaan dia. Luas proses pembinaan.
daripada tempat Datuk Seri Najib. Maknanya dia luas pembangunan dia. Okay guys, sekarang ni Om Bin jalan-jalan dekat Bandar Pekan Pahang. Parlimennya Datuk Najib Razak. Saya tengah berjalan-jalan kat sini. Itu arcade bus terminal dia. Okay, jangan cakap Om Bin tak sampai ke Pekan Pahang. Bin dekat Pekan Pahang lah ni. Betul? Senang. Sini ada Awang Apam Balik. Okay guys, tengok sekarang Om Bin berada dekat Awang Apam Balik, gerai nombor 15 Bumi Putra, belakang pasar besar Pekan. Hanya Pekan ni Pekan Pahang lah. Ha ni, Om Bin nak berganti makan, minum lah, minum-minum kat sini. Tu, kat sana. Ha tu guys, Pekan Bandar Diraja. Itulah kawasan dia. Okay. S. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Pekan. Ke dalam tu. Nasi Kukus. Okay lah ni Om Bin jalan-jalan. Okay, dekat sini tu pasar, pasar besar Majlis Daerah Pekan. Kan nampak kan ya all. Tu si Gugang. Apa? Kita gitu. Ni Om Bin order ABC kat situ. Tu ada ABC. Dekat Triple Town Food Court. Okay. Sekarang kita dekat Bandar Pekan Pahang. Inilah bandar-bandarnya. Helikopter, pesawat semua ada. Kereta api. Tak tahu apa. Masjid Sultan Ahmad Shah. Masjid Sultan Ahmad Shah. Itu Daulat Tuanku Sultan Pahang. Kita masih dekat Bandar Pekan. Okay guys, Om Bin dah sampai dekat Kuantan. Tu ada lembu. Om Bin dah sampai dekat Bandaraya Kuantan.
dia ada rumah, tak belum siap lagi. Tinggi rumah dia, eksklusif. Okay, kita jalan-jalan dulu dekat Bandar Kuantan. Okay, kita naik flyover. Kita tengok Bandar Kuantan. Itu dia ada menara. Macam menara kat Melaka, Tambing Sari. Tapi dekat Bandar Kuantan. Nanti tak you all masjid dia. Kompi dah pernah pergi masjid tu, Masjid Kuantan. Inilah Bandar Kuantan. Jalan Besar Maran. Sekarang kita betul-betul dekat tengah Bandar Kuantan. Ini kita tengah menunggu untuk traffic light. Aku melangkah dekat Bandar Kuantan. In 300 meters, turn right on Jalantun Ismail 8. Okay guys, sekarang kita nak menuju ke hotel. Jika Ombi nak duduk hari ini. Sekarang kita masih dalam Bandar Kuantan, mencari-cari. Ku meniti awan yang kelabu. Hotel Grand Continental Kuantan. In 100 meters, at the roundabout, take the third exit on Jalantun Ismail 8. Okay, esok lah guys, Ombi jalan-jalan. Esok lah ke, Ombi nak jalan-jalan, nak show dekat kau orang. Tu dia guys, kawasan macam nak hujan je. Nampak tu, nampak tak tu guys, Kuantan Digital Mall. Turn right and turn left on Laura Tune is mail 2. Kita dah sampai dekat hotel ni. Ini Kuantan City Mall ni. Ni hotel yang Ombi nak duduk, Rokana Hotel. Nampak kan Rokana Hotel? Katanya Rokana Hotel ni dia 3 bintang. Turn left on Laura. Guys, akhirnya kita sampai dekat Rokana Hotel. Inilah keadaan dia. Kita tunggu dulu untuk check-in first. Check-in first. Inilah keadaan dia. Okay, nanti Om Bin buat entry, post pasal vlog pasal hotel ni. Kita tengok kemudahan dia apa ni. Hotel ni 200 lebih tau, satu hari satu malam. Satu hari 200 lebih. Kita pergi dapat sini 3 hari.